Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan membuat udang goreng tepung dengan bahan yang sangat sederhana. Bahannya udang yang sudah dikupas, kemudian tepung terigu, dan ditambah dengan tepung bumbu dengan perbandingan 1:1. Kemudian sebagian diambil, diencerkan dengan air untuk merekatkan. Di sini saya nggak gunakan telur agar minyaknya tidak terlalu kotor. Nah, caranya cukup mudah. Tinggal kita ambil udang, lalu kita ambil, kita celupkan. Ini sebenarnya akan lebih mudah jika digunakan dengan menggunakan tangan ya, tangan langsung, tidak menggunakan sendok. Kemudian kita celupkan ke dalam bumbu kita sambil tekan-tekan. Ini tepung ini tidak saya gunakan tepung bumbu seluruhnya agar rasanya tidak terlalu enak. Jadi ini saya campur antara tepung terigu biasa dan tepung bumbu dengan perbandingan 1:1. Sudah kita matang, kita angkat, ditiriskan, kemudian kita tata dalam piring yang telah kita kasih saus sambal. Kita tata satu persatu. Ini udangnya besar-besar sekali ya. Terasa nikmat. Dan kita tata satu persatu. Udang goreng tepungnya sudah siap kita sajikan.